tapi suaranya memang benar-benar otot. Sampai kapanpun kita akan tetap berkelompok. Kita bisa menyampaikan, paham gak? Jadi, perjuangan tidak selesai sampai di sini. Kalau misalkan nanti partai kita akan keputusan yang berpihak kepada kita, artinya solusi antara masyarakat tetap sampai kapanpun kita akan memperjuangkan. Itu bapak. Untuk saat ini masih belum ada keputusan karena memang seperti rencana sebelumnya kita itu kan minta untuk beraudiensi. Ternyata nanti perwakilan kami dari paguyuban itu akan diminta oleh bupati untuk beraudiensi jam 4. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang baik, yang artinya win-win solution, artinya tidak merugikan ke sopir, tidak merugikan kepada masyarakat, seperti itu. Tapi pada prinsipnya memang harus segera ada intervensi dan juga tindakan yang diambil terkait dengan masalah jalan ini. Kalau tidak, ini akan terus menjadi konflik yang berkepanjangan, seperti itu. Apa tuntutan para sopir sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya simpel. Hanya truk kosongan boleh lewat. Dengan misalkan persyaratan-persyaratan tertentu, kesepakatan misalkan harus bagaimana, itu kan perlu duduk bareng. Ya, kalau memang tidak boleh dilewati, ya semuanya tidak boleh lewat, wis kelasen ae. Itu kan enak. Karena apa? Truk angkut kayu juga roda 6. Orang kami mintanya lewatnya kosongan kok, bukan yang ada muatan. Seperti itu. Hanya minta kosongan.